gosok tangan. Kau tu. Mana? Kau try lah. Okay. Alah, baik lagi. Alright. Macam korang tengok ni, belakang aku sawah padi. Belakang tu tak ada padi. Belakang aku ada cazuan. Nah. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Joranduk. Musim mulai padi tu musim apa, geng? Musim cari ikan, cari belut, cari macam-macam. So hari ni kita, petang ni aku didatangi oleh sahabat baik, Sazwan. Ada sebelum ni kita tengah apa, kita masuk dia punya pot mancing ikan bujuk yang padu-padu tu. Dia duduk Sungai Panjang sebenarnya. Ni katanya baru balik kerja ya? Kerja dia jauh, geng. Duduk Sungai Panjang, kerja kat Ijuk. Tapi sebab apa? Sebab demi duit. Ada lubang dalam air, Wan. Demi rezeki. Itu kalau ada tu padu tu, kan. Yang tepi ni pun. Demi rezeki. So hari ni dia kata, aku nak try macam belut sekincan lah. Padahal dia punya belut kat sana, dia kosong panjang. Tu pun padu kak. Jadi, siapa yang tak kenal, boleh korang check out dia punya YouTube. Sazwan Channel. Kalau tak jumpa, nanti aku letak dekat description box tu. Aku tag dia, aku letak dia punya link. Maksudnya boleh check out lah. Dia punya konten padu. Okay. Cari kerandang, cari bujuk. Kalau konten randuk. Kalau konten randuk, biasa-biasa je lah. Inilah dia jam randuk. Tapi yang meranduk Cazuan lah. Inilah dia jam randuk. Tapi randuk pegang nama dulu lah, kan. So hari ni kita nak mancing. Umpannya daging ayam. Apa yang dapat petang ni, mudah-mudahan adalah rezekinya. Tapi yang tak baiknya nampaknya tu lah. Sebelah sana terang, sebelah sana dah ada kilat-kilat sikit. Semoga yang hujan malam ni lah. Kesian Sazwan ni yang datang jauh-jauh, kan. So tak apalah, kita cubalah tu. Macam mana boleh dapat ke tak boleh dapat. Check it out, jom. King, ni lubang Sazwan. Aku saja try-try ketuk. Makan pula. Bagi Sazwan lah, anu up, lawan. Tak apa. Nana, tak apa. Tarik. Aku kotor ni. Tarik je. Pancing aku memang untuk kotor. Tarik je. Nah. Tarik je. Sekejap, aku biar suka makan telan. Sazwan nak makan belut, kan. Kita carikan dia belut. Padahal lubang dia tadi. Okay. Kata orang Hindu, kan. Sikat. Wah. Woi. Woi. Rakam tak. Tengok orang gaya. Woi. Lubang dia dah buka. Kita buka ni. Sorry. Aku dah nampak kepala tadi. Aku saja letak. Ya. Yeah. Jangan koyak dah lah. Okay, tarik. Pakai jeruk. Tapi tarik macam ni juga. Sama je. So, cajuan tarik tak nak? Tak apa. Saiz tak. Lubang so, besar. Lubang besar tapi yang sedut. Oh. Alamak. Aku rasa dia berpusing lah. Berpusing ni yang masalah ni, geng. Dia tak solid pun kadang-kadang ni. Melekat. Sumpah melekat ni. Aku buat video macam ni dalam sebab ada Sazwan dia. Kau tengok Sazwan subscribe dia tau. Melekat, Wan. Ya Allah, Wan, melekat, Wan. Macam mana ni, Wan? Tak boleh, Wan. Ya Allah, melekat sumpah ni. Ish. Kau pakai tangsi ke? Boleh dengar. Steady. Ingat pari je boleh main ngilu. Belut pun boleh tau. Ini besar ni, Wan. Kita tengok sakit naik, kan. Ya Allah, janganlah putus. Ya Allah, naik. Tolong jangan koyak. Tak supaya belut ni. Tak putus. Dia naik ni. Dia naik. Lambat. Dia naik. Ada grip kuat ni. Dia naik. Ah! Aku dah rasa rahang dia. Kau dengar? Tadi. Ha. Aduh. Okay, naik. Dia naik. Allahu Akbar. Belutnya. Besarnya. Belutnya pun. Scam. Alhamdulillah. Aku off kamera je makan. Stres lagi. Nasib kurang lah tak dengar bunyi sambaran dia yang padu tadi tu.
Okey, dapat eh. Size, geng. Wah, naik. Oi. Okay, lah, Alhamdulillah. Pelut kedua, geng. Cuba nampak tak, kawan-kawan? Makan dalam. Pelut sawah padi. Wah, ribu saya itu. Dia takut ni, talinya besar. Ni salah satu teknik memujuk dari dalam. Teknik macam ni, geng-geng Indonesia suka pakai lah. Masuk. Sikat! Wah, gitu. Lambat sangat lah kita makan ni, terpawas dia lalu. Aduh, sorry lah kawan-kawan. Dia sambar terkejut kawan. Dia tak. Dia rewind tu kan tuan. Dia punya titik-titik tu. Ada ni. Ada? Ada. Oh. Cepat pening. Belut dia ada. Tapi tu lah. Nak kita nak bagi dia dapat strike kan. Susah lah kawan-kawan. Tapi korang layan je lah eh. Nah, ni teknik randuk. Kompom lekat konon-konon lah. Oh, wah, oi. Oi. Alhamdulillah. Saiz okey. Boleh bab kata Pak Gondrong bisa dikonsumsi. Jalan-jalan kawan-kawan, cari lubang. Sazwan pun cari lubang, cari strike. Ada sini ni lubang. Mana? Betul tak nampak ke? Ada lagi. Belah belaku ke? Oh ni ha. Bak kata kau kan tak letak menyambar pun belah. Suasananya sangat cantik lagi. Dah nak maghrib. Selalu maghrib-maghrib ni belut banyak, ikan banyak. Ya, kita cuba lagi ya. Okey, okey. Dia macam prinsip macam kolam lagi. Biar 3 saat. Okey. Kau paksa dia, kita paksa dia apa lagi? Pagi telan. Ha gitu. Macam ibarat kita nak rampas makanan dia. Bila buat kita buat macam ni, dia macam gelojoh. Wah gitu kan. Tapi teknik ni jangan buat jual, buat makan je. Buat makan. Kalau nak berjual kalau macam ni belut tak tahan lama. Ya. Sebab dia makan telan, makan cantik. Oh, tengok geng. Alamak. Padu. Padu koyak habis. Allah alamlah. Koyak ke tak kan? Try lagi. Alah mak, itulah nak nak bergaya lagi. Padan ke? Ni ada dalam apa ni? Eh, mana umpannya? Dah kalau merah dah. Tak ada dah. Nah. Oh, sorry, dalam kiri. Ah, tak apa. Kan beraksi. Come on baby, come on. Ada saiz, ada saiz. Lubang dia padu, geng. Besar siut. Mak, ai badak ai. Woi, grade A punya belut. Lemak. Diam-diam. Dia tak cakap apa. Dia tak cakap eh pig makan ke apa ke. Siut je kan. Dah dapat dah lah. Wah, Terbaik. Sudah. Dia nak ke mana. Dah dapat lah geng. Dah dapat. Besar. Mantul. Hei, ya Allah dah, Tuhanku. Ingatkan dia nak makan yang depan ni, dia pergi kat situ. Tu lah, lubang dia banyak kan. Komuniti awan yang pelangi. Ada dua lah pelangi dia. Tu lah. Jangan tunjuk, nanti dia gembur keluar. Dia tu pelik-pelik lah. Dah nak maghrib lagi, dah nak maghrib. Kita cuba lagi, cuba lagi. Cantik lah. Aduh. Lubang ni pelik.
Tak apalah ni, biar sapik lah handle. Aku saja lagi kena. Biar sapik lah handle. Abang apa ni? Macam lubang tipu pun ada. Kepalanya keluar tu, geng. Kalau besar ni, puas hati. Alah, reverse balik. Tuah. Menjelam terus, Wan. Oh, makan. Tapi aku rasa belutnya ni kan. Cilik. Ya, betul. Sebab tak ada bunyi langsung. Ni pakai mata kail puyuh, geng. Confirm auto lekat. Wah, ada saiz juga ah. Oh, besar. Besar. Jadi aku dapat, geng. Kena. Oh, alhamdulillah dapat. Auto lepas. Nggak, auto lepas. Tu yang saya elok dia. Tapi kalau mancing macam tu nak kena beringatlah. Okey. Alhamdulillah. Kasih on. Makin maghrib makin banyak setan, makin banyak ya. Betul. dia tak jangan kata jangan balik ni katanya. Ya Allah. Sepas sini. Aduh. Alhamdulillah. Alright, geng. Tak perlu jauh-jauh nak pergi, nak jalan-jalan tengok. Tak payah New Zealand, Skinchan pun boleh. Pening kepala. Okay, sekarang dah maghrib dah. Hasil, terbaik. Baru 2 batas. 2 batas berapa ekor, kan? 6 ekor. 2 batas 6 ekor. Itu pun kita orang main cincai je ni sebab dah maghrib sangat dah ni. Jadi alhamdulillah terlepaslah tekak sisa Zuan nak makan apa ni, Wan? Belum paprik. Jangan bagi tahu, nanti tak nak. Mesti kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Sambungan video masak tu kat video dia. Kalau orang boleh tengok. Untuk video aku, kita akan cari lain. Tu tak ada hal sebab tempat kita unlimited. Okey. Penat lah. Ambil napas jap. Kalau video tak berapa cantik, aku minta maaf lah. Aku bukan pakar dalam segi merekod, dan segala yang berlaku sekarang ni semuanya spontan. Jadi kami tak boleh nak beramal apa yang berlaku. Teruskan bersama aku. Ni sahabat aku, Sazwan. Lepas tu subscribe kami berdua kalau belum. Sekarang dah hujan. Sebelum kami balik, terima kasih Sazwan mengunjungi Joranduk. Terima kasih banyak juga sebab melayan aku, kerana aku. Padahal kita tak jauh pun. Dekat je. Selalu je minum-minum, tapi mungkin akan datang kot. Okay, nak tunjuk hasil. Hasil ni kita akan bagi semua ke Sazwan. Ni aku cuma tunjuklah. Aku dapat yang saiz-saiz curut, geng. Tapi Sazwan dapat saiz besar. Ini saiz besar ni. Ini kalau besar macam ni 3 ekor sekilo. Ya, kebiasaannya lah. Kalau standard sekarang ni macam ni 6 ekor sekilo lah. Alhamdulillah. Mungkin geli, mungkin sedap. Terpulang pada korang. Oi, ekornya keluar tahi tu. Tu, dia baru berak. Baru berak eh. Allah, nak jatuh pula aku. Celup-celup makan, geng. Celup-celup makan. Padu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalahnya? Asyik masa angkut je ni, Wan. Aduh. Oi, amboi. Saiz dah aku dah tahu dah ni. Patut dia bagi aku, geng. Bukanlah. Dia makan habis terus. Kalau tak tadi. Layan. Dapat, geng. Kau saiz macam ni kau bagi aku, kan? Janji dapat. Tak rakam, geng. Dah nak balik ni. Dah on the way nak balik ni. Sazwan jumpa lubang. Yang pun ada. Ini tak confirm. Yang itu tadi yang aku confirm. Okey, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Besar ni. Ni ada saiz ni. Yang ni betul-betul saiz kilo seko ni. Melekat, geng, melekat, geng. Melekat. Oh, ya, geng. Sekiru, geng.
Oh. Oh. Pe. Sekilo seko kalau tambah lagi 5 ekor. Ya. Yeah. Yeah. Nak maghrib baru nak makan banyak. Bahaya ni geng. So total dah banyak lah ni. Mantap. Dah terlampau gelap lagi. So Sazwan cuma sampai rumah. On the way balik rumah tadi, macam kau tengok ada tambah footage lagi blue kan. Ha. Tu pun kita tinggal banyak lubang. Betul. Dah maghrib. Dah maghrib. Dah azan. Tak syak pula. Banyak lah tu geng. Gelap eh. Gelap. Gelap lah. Tapi average tadi 6, 7, 8 eh? 8 ke 9? Lebih lah. Lebih tak kurang lah? Haa. 2 batas je. Okay. Eh, tahan. Check it out. Okay, jom lah. Terima kasih. Alright.